Shalom dan selamat pagi. Selamat bertemu kembali melalui renungan harian HKBP Tebet pada hari ini Selasa tanggal 7 November 2023. Sebelum kita memulai aktivitas kita sepanjang hari ini, marilah kita disapa oleh firman Tuhan dan sebelumnya kita berdoa. Kasih karunia Allah Bapa, dan dari yang anaknya Yesus Kristus kiranya menguasai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Ayat harian kita hari ini, Selasa, 7 November 2023, diambil dari Yehezkiel 39 ayat 7. Dan aku akan menyatakan namaku yang kudus di tengah-tengah umatku Israel dan aku tidak lagi membiarkan namaku yang kudus dinajiskan sehingga bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa akulah Tuhan yang maha kudus di Israel demikianlah firman Tuhan Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus Tuhan Allah memanggil dan memilih Israel menjadi umatnya Bukan hanya supaya mereka istimewa, menerima berkat-berkat Allah, tetapi ada yang menjadi tugas dan tanggung jawab mereka sebagai bangsa atau umat pilihan Allah. Seharusnya mereka hidup untuk mengabdi kepada Tuhan, menjaga kekudusan nama Tuhan. Tidak berpaling kepada ilah-ilah lain, dan untuk memperkenalkan Tuhan kepada seluruh bangsa-bangsa yang ada di dunia ini. Tugas dan tanggung jawab itu selalu mereka abaikan, dan malah mereka terlalu sering menajiskan nama Allah. Dan menyembah Allah, bangsa-bangsa lain. Tuhan Allah begitu jelas melihat kegagalan umatnya ini yang begitu mudah tergoda dan tidak sedia kepada Allah. Lalu, Allah sendiri bertindak. Allah menyatakan namanya yang kudus di tengah-tengah umatnya, Israel. Tidak membiarkan namanya dinajiskan dan memperkenalkan dirinya sendiri kepada seluruh bangsa-bangsa melalui tindakan-tindakannya yang ajaib, saudara yang dikasih oleh Tuhan, seperti umat Israel. Kita juga tidak luput dari kegagalan. Menguduskan nama Allah karena urusan-urusan dan kepentingan dunia ini, tetapi kita harus ingat, kegagalan kita tidak akan mengurangi kekudusan Allah. Tuhan Yesus pernah mengingatkan bahwa Allah adalah Allah yang Maha dalam segala hal, yang mampu. Berbuat dan melakukan apa saja, kalau kita tidak mau setia dan merasa kurang ikhlas menguduskan nama Allah dalam hidup kita. Allah mampu membuat batu-batu untuk menggantikan kita dalam Injil Matius. Matius asal 3 ayat 9 ada dikatakan Yesus demikian dan diingatkan dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu Abraham adalah bapa kami karena aku berkata kepadamu Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari Batu-batu ini, karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Kita berdoa: Terima kasih Tuhan, Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, yang telah menyatakan diri kepada kami dan telah menyatakan diri ke dunia ini bahwa Tuhan adalah satu-satunya Tuhan yang hidup, yang harus disembah, yang berkuasa dari awal hingga selama-lamanya. Tuhan telah memilih kami menjadi umat. -Mu. Jadikanlah kami Tuhan menjadi umat yang setia, yang mau menguduskan nama Tuhan dan juga melakukan kehendak selagi kami masih hidup, pakailah kami Tuhan. Jangan gantikan kedudukan kami seperti yang dikatakan oleh firmanmu. Bahwa dari batu-batu pun Tuhan mampu menjadikan anak-anak Abraham. Jadikanlah kami umat yang setia, yang mau menguduskan nama Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan. Ampuni kami dari dosa kami. Di dalam nama anakmu Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Kasih setialah Bapa Dan persekutuan dengan roh kudus. Kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.